Tambah-tambah, Bu, ya. Nah, lihat sana. Pendistribusian bantuan sosial terkait masyarakat yang terdampak banjir bandang yang terjadi kemarin. Ini merupakan suatu misi kemanusiaan di mana bentuk dari kepedulian kita dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Harapkan cuaca untuk ke depan lebih baik lagi. Namun kita tetap memastikan untuk kesiapan, kewaspadaan, terutama dalam situasi pandemi ini. Ini menjadi atensi baik itu dari pimpinan nasional maupun pimpinan Polri sendiri. Tetap prokes kita tingkatkan, kita ketatkan, 5M kita laksanakan, kegiatan-kegiatan terkait dan kita lakukan operasional polisi tetap harus mematuhi dengan protokol kesehatan yang ada. Tetap jaga diri, jaga keluarga kita, jaga makhluk kita terkait situasional yang kita hadapi. Karena mungkin ke depan cuaca akan lebih intens kembali hujan menurut perkiraan dari BMKG. Kita persiapkan semaksimal mungkin, tetap sehat, tetap waspada.